Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini sore ya. Saya mulai nge-vlog sore. Kondisi kacau balau habis hujan sama angin. Rumah-rumah warga, warung makan pada hancur. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 15 Agustus kali ya. Iya. Tuh pohon-pohon pada tumbang semua, guys. Pohon-pohon pada tumbang. Tadi ini sempat macet ya. Ini hancur nih. Tuh hancur tuh. Ini juga hancur nih. Pada hancur semua. Ininya atapnya sama pohonnya pada tumbang semua, anginnya banter cuy. Kuasa Allah itu nggak bisa di ini, nggak bisa dihindari. Kalau Allah sudah mengkehendak, kun fayakun, yang terjadi terjadilah. Udah begini jadinya. Tuh hancur semua, guys. Genteng-genteng orang. Ini hancur nih. Tuh tiang listrik roboh, cuk. Ada listriknya nggak itu ya? Tuh hancur sebelah sana. Masya Allah. Listrik, kabel-kabelnya ini semua. Tuh, tiang listrik, guys. Gila dong. Bisa begini. Bebek Suramadu. Toilet-toiletnya barang hancur. Itu ambruk. Ambruk, guys. Masya Allah. Ini juga hancur. Ini baru yang di pinggir-pinggir jalan, belum yang di dalam-dalam ini kampung. Sebelah sana juga. Astagfirullah. Subhanallah. Rata-rata yang dibawa asbes, guys. Hancur juga. Buset dah. Bling sih itunya, papan tokonya. Sini nggak aman. Udah ada yang dibenerin juga. Pak bos, ini juga roboh nih. Indomaret bos. Wah itu bahaya itu, guys. Kalau gak segera dilakukan perbaikan, itu kalau roboh kena kepala orang hancur. Buset, seng-sengnya dibawa semua. Ini juga nih. Aduh nah.
sininya aman guys. Cuman sampai itu tadi kali ya, pasar. Ini juga hilang nih FVF. Ininya enggak guys, cuman sampai itu tadi pasar Petemon. Pasar Petemon sama Indomaret hancur itunya, papan namanya. Anginnya itu emang kenceng-kenceng banget anginnya guys. Ini masih mendung nih. Yang di sana udah terang. Alhamdulillah. Masih ada cadangan sih bebek Suramadu di sini. Tuh. Yang di sana atapnya kagak ada, yang di sini mah lengkap. Jadi orang-orang tinggal makan di sini.